bahwa ada 5 perkara gaib yang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibnu Sirin membaca akhir surah Luqman, innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayah. Ternyata di akhir surah Luqman itu menjelaskan kepada kita ada 5 perkara gaib yang itu hanya menjadi rahasia Allah. Tadi saya tahu selain Allah. Sitong ilmu sa'ah kiamat itu rahasia Allah. 2 wayunazzilul ghaitha yang menurunkan hujan, yang mengatur cuaca Allah. Pun apa sitong darah epa panas, epa celep, nika urusanna Allah. Sing ngatur ocean, panas, celep, cuaca itu Allah. Kita hanya memperkirakan saja. Yang ketiga apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Urusan rahim ini urusan Allah, rahasia. Mungkin bodo alat tuh kiai USG bisa. Itu hanya melihat permukaannya saja. Kenyataannya USG tidak. Lali ento. Etengku bi doktera. Ampun cokok belum bulan ya nah. Etengku. Oh ini laki-laki, Bu. Bama laki-laki Pak Dokter. Aruh abu dosen nocer aja. Ternyata lahir pas lahir baji bi bini. Kocak nocer ternyata soko nasi lebih. Mon lambak kan. Duduk bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المعطي بفضله المانع بعدله واسأل الله من فضله الحمد لله حق حمده وأشكره جل وعلا على جميع نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في كل شيء حكمة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أحسن الناس خلقًا وخلقًا وأفصحهم كلمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي العزائم والهمة قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسوله الكريم سيدنا محمد الأمين الصلاة معراج المؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله وبعد tanah palungkung ibu ki tujuh tanah pagi kawulani ka pada natamu jakna Reng Arab adzaif kal mayyit. Tamu area pada nama mayyit. Bermacana sing ngonceng soro tojuh tojuh. Soro mancing mancing. Saya jaya pun ketua yayasan ni bakon alok ku kita tojuh kau lah. Para rambu saja sami mulia. Cak Indonesia nama Madura. Madura. Oh. Jadi campur beres. Ampun matur dan kaula tamui pada na mayit. Mayit ni kah aku mantong kah? Aku mantong kah seodi? Palek nengen nengi. Tak tamui pada na kini kah? Kalau yang mengundang meminta saya untuk ngomong Indonesia, Madura siap. Pokoknya jajak minta jajak Jepang kalau tak bisa mengajak bahasa Jepang. Hadarat al afadil, ulama ana al ajilla, para ulama, para kiai, para asatidz. Sebatan kula mulja aki kong langkong seluruh jajaran pengurus takmir masjid Al-Kautsar
dan juga para pembina Yayasan Al-Kautsar, yayasan ini yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, sesepuh yang hadir pada kesempatan malam mangken sebutan Gaulamul Ja'aki, seluruh panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa terkecuali sebutan Gaulamul Ja'aki, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para muhibbin muhibbat, para pecinta Rasulullah satajana, sebutan Gaulamul Ja'aki, alhamdulillah. 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 Daripada syukur dan ajunan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Kalau kita ingin mengukur sampai di mana kualitas syukur kita, maka Syekh Nawawi mengatakan syukur itu mencakup tiga perkara. Syukur itu mencakup tiga perkara. Tapi yang paling utama, yang menjadi fondasi, yang menjadi landasan yang paling utama, itu adalah syukur jenis pertama. Syekh Nawawi mengatakan syukur itu ada tiga. Beliau sebut yang pertama syukur ilmu, yang kedua syukur hal, yang ketiga adalah syukur amal. Syukur ilmin atau syukur ilmu itu kata beliau adalah ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Kita harus sadar, kita harus tahu setahu-tahunya, kita harus mengerti sebenar-benarnya bahwa nikmat kak dinto sombre Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur ilmu. Sadarnya kita, mengertinya kita, taunya kita bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan syukur ilmu. Dan ini menjadi dasar utama, karena dari sinilah nanti akan muncul syukur-syukur yang lain. Kita harus sadar, kita harus tahu panjenengan saja bisa hadir di Kak Dinto, paringi sehat, paringi sempat bisa hadir Kak Dinto nikmat. Pasera saya paring nikmat Kak Dinto Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mana syukur ilmu. Ketika kita sadar bahwa satunya Kak Dinto asumper dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang datang dari Allah itu adalah nikmat semata. Hatta misalnya ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang menurut kita tidak enak, ternyata justru itu adalah menjadi nikmat bagi kita. Contoh, sake. Sake, ini gak sake ini? Badai sesongkan ini kan toh? Badai sesongkan. Terepa berasa, epa cowok dari corona, ada berengah berikan to corona makin ki, alhamdulillah. Pasera yang menyelamatkan kita kak Dinto, Gusti Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita mendapatkan sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, memberikan sembuh kepada kita. Tak ada orang senang sakit, tak ada orang terus sakit. Tapi ketika sakit itu Allah berikan kepada kita, ketahuilah bahwa sakit itu ternyata nikmat. Kenapa? Sakit ini menjadi penyebab dosa-dosa kita yang punis. Sapora sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar ketika dinto, maka bibir kita, lesan kita kak dinto, locer, mengeluarkan ucapan, mengucapkan alhamdulillah. Karena kita sadar bahwa sana ini adalah dari Allah. Ini Allah sudah pastikan kepada saya, maka ini akan menjadi nikmat bagi kita, sehingga bibir kau lani kapas locer ngocap alhamdulillah. Ini kan syukur ilmunya mana. Yang kedua syukur hal. Syukur hal kak dinto kata Imam Nawawi, beliau menyatakan al-farahu al-hasilu bi'in'amil mun'im. Kebahagiaan yang diperoleh bi'in'amil mun'im, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ateni kapas bunga, ateni kapas seneng, anapa? Sadar jek panika paparenga Allah. Jadi bunga na abak panika bukan karena barangnya. Senenga abak panika benikeng karena ponapa sebede ada naten kaula, si aropa nikmat. Tidak. Bunga na kaula gak dinto tak keng kaula sadar Allah memperhatikan kita sehingga Allah memberikan nikmat kepada kita.
Ini kan namanya syukur hal. Yang ketiga adalah syukur amal. Syukur amal. Syukur amal gak dinto cek pun Syekh Nawawi. Al-qiyam bima fihi maksudul mun'im. Kita sadar cek panikan nikmat dari Allah. Bunga ate. Maka kabungaan ate kak dinto diekspresikan dengan menggunakan nikmat kak dinto sesuai dengan ketentuan-ketentuan epon Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syukur amal. Ketika ini ketiga-tiganya ada pada diri kita, sempurnalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini menjadi bagian atau ini menjadi tanda bahwa kita semua adalah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Muka-muka syukur kak dinto tetia sebab Allah nambai kala bernikmat nikmat selain Allahumma. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan Allah. Kalau boleh saya bertanya sebagai awal, saya insya Allah tidak lama, jam 9 kurang 1/4 ampun lastare. Kak dinto, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Paleman ngibah berkat. Mana bi ampon barokah, insyaallah Paleman ngibah berkat. Adinto. Insyaallah pun disediakan sama anu panitia, Cek Kabater. Kalamun tade pakun syukur alhamdulillah. Ja angok-ngo. Ah Kak Dinto. Bedah mator sakalang tade tak lang tak langkong jak nak ada. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Pulang bawa berkat. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah. Berangkat dari sebuah pertanyaan, insya Allah bisa menjawab semua. Yang bisa menjawab hadiahnya umroh. Majer bi tibi. Pertanyaan pertama, insya Allah bisa jawab kapi. Ben pasti bisa jawab. Gula ni rasanya apa? Manis. Buja rasanya? Acen. Roba na manis ni kapon apa? Pote. Ma bisa tahu? Aroma. Pote ro gula na. Manisnya roba na pon apa? Panjenengan pak. Panjenengan pak memanggil istri, aduh manisku, aduh manisku, napa sih manis gini kak? Robena, napa rasana? Mumpas ngocak robena manis, misalnya coba cilet, celok sih bade. Buja, acen, robena acen, tidak ada yang tahu. Terasa tapi tidak nyata. Kak Dinto, keresa manis bade, keresa ki. Tidak tanya ki robena, tak ada saya tahu. Ternyata sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, tapi pada akhirnya yang konkret itu bade saya tak bisa ditembus oleh kita, walaupun itu dirasa oleh kita. Kak Dinto, mpon diakui bahwasanya gula itu manis, iya. Tapi ketika ditanya apa rupa manis itu, tak ada saya tahu. Karena manis itu hanya bisa dirasa. Maka namun mun bade laki ngocak kasih bini kan bena manis lek. Kene ka pertanyaannya banyak nanti. Robana se manis atau barasana? Ya dinto. Napa na se manis? Ya dinto. Rasana. Cek sekali-kali ngocak ka bini buat nacen lek. Buru terang bini. Padahal saya maksud dinto masaan nacen kan. Ini yang fakta. Ini yang nyata. Ini yang konkret. Apalagi sesuatu yang tidak konkret atau abstrak. Maka hidup beragama Kak Dintoh para Rabu, panjenengan harus sadar sesadar-sadarnya. Ada dua potensi dalam diri kita untuk menangkap pesan-pesan agama. Ada dua potensi. Tapi tidak melulu dua potensi itu yang harus kita gunakan. Karena dua potensi itu di tengah-tengahnya ada sesuatu yang menyadarkan kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang nyata, tapi ternyata akal tidak bisa menembus ke sana. Gula aberna pote, nyata. Rasana manis, bisa ikhlasa. Ketika ditanya rupa manis itu seperti apa, akal tidak bisa menembus.
Buja bani ka Aceh, bujana bernapote, terlihat ka dinto. Rasana ekeresa, terindra. Tapi ketika ditanya jan, ponapa ropana, ponapa robena Aceh, pada tak tahu kapi. Ini konkret. Apalagi yang tidak konkret. Pesawat ka dinto didesain sarang saya ke baik kak Disa untuk maju terus. Pesawat ni kan tak bisa mundur, apalagi di udara. Apalagi di udara. Mon pancengan andi datang ke misalnya pas ngocak engko umroh bari. Boma abit umroh nak tak jeriana, pesawat temundur. Kau pancengan pasti ngocak lecek. Lecek tak masuk akal. Karena memang pesawat didesain seperti itu. Itulah manusia. Kenika kau le sareng pancengan. Yang sering kita kedepankan adalah hitam putih. Raja kene, terak peteng, manis celok atau bermanis pae. Ketahuilah, mencerna agama tidak melulu itu yang diandalkan. Kak Dinto menangkap pesan-pesan agama apa nih kak? Jok malolo akal sepa kak de. Karena di luar itu ada sesuatu yang sangat esensi. Napa kini kak ateh? Kini kak ateh. Hati itu dapat menangkap sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jangan lalu anda katakan, jangan lalu kita katakan, mana bi Gusti Allah memerintahkan sesuatu ternyata etong bitong bi akal, akal tak noke pas kalau ngocak tak masuk akal. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena akal kita kan terbatas untuk menembus sesuatu, apalagi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan lagi. Bapak Ibu sekalian, percaya ada alam kubur? Percaya, mesti percaya. Engki. Kalau pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada tidak kehidupan di alam kubur? Ada. Pernah ada Pak? Terode Pak? Tore ada daftar kagaule. Pada Pak asli. Tore bayangkan, tak pernah ada Pak, tak pernah nangale. Begitu ada pertanyaan, ada ndak alam kubur itu? Ternyata jawabannya semua ada. Kak Lima ngokora. Ngokor ngaku hitung-hitungan akal? Enggak, itu saja. Apa yang jadi ukuran pada waktu itu? Keyakinan kita, hati kita, rasa, rasa kita. Dari kalimat dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal itu bahwasanya ada kehidupan di alam barzakh, ada nikmat di alam barzakh, ada azab di alam barzakh, dan itu fakta yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya saja kita tidak belum nyampe ke situ. Maka na panjenengan montoro tawa ka alam kubur tanya ki ka semate. Ota besoro mate ki lupas odik boleh. Montak yakin panjenengan kada daftaran kok mati ya gelu deki pas odik boleh pura bele ka ben. Tidak bisa ngitungnya seperti itu. Makanya baginda Rasul itu seorang yang sangat bijaksana. Melalui Al-Qur'an beliau itu kalau menyampaikan pesan-pesan, satu pesan baginda Rasul itu bisa dihitung, bisa ditangkap dengan akal kita, dengan nalar kasar kita. Tapi dalam kesempatan yang lain, akal kita tidak bisa menembus ke situ. Karena yang menjadi alat untuk menghitungnya, Kak Dito, ate. Contoh sederhana. Contoh sederhana. Jaipun Rasulullah, mon orang asadaka situng, belus sapon apa? Sapolo. Berarti mon asadaka duaan, berapa belusnya? Dupolo. Mon teloan? Telopolo. Bisa ibitong. Karena mon situng ibales apa? Allah. Berarti mon duan dupo? Allah. Nalar kasar kita bisa menghitungnya. Pertanyaan berikutnya. Aberna ponapa kenceren panika? Aroba ponapa kenceren panika? Ganjaran atau pahala yang satu itu seperti apa? Tidak bisa ditembus dengan akal. Tapi kita harus percaya. Kenapa? Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto letak urgensi kita menggunakan nalar batin kita. Hati kita. Cek pada anak-anak mahasiswa, Pak. Nika bade mahasiswa nika. Kemarin-kemarinnya mondok. Pamit ke kiainya, Pak Kiai. Saya sudah lama di pondok dan sudah selesai tuntas sekolah saya, tuntas mondok saya di sini. Kamu ndak mau ngabdi ya? Kami mau mencari pengalaman dulu, Pak Kiai. Baru nanti akan mengabdi. Sudahlah ngabdi saja di sini. Toh ilmu di sini cukup untuk kamu. Kami hanya sekedar ingin mencari pengalaman, Pak Kiai. Abdina Kak Dinto terus nyari ya, pengalaman maksudnya terus aku lihat. Ya karena memang mempeng sudah memaksa diizini oleh Kiai. Ya sudah. Tapi ingat ya, selesai kamu kuliah kembali lagi ke
pesantren. Kuliah 4 tahun lamanya selesai, lulus, bahkan nilainya terbaik. Abeli ka pondok. Keng mangken tak pada. Dimine bekto ka pondok, bekto bade pondok. Kalau nyabis ke dilema kiai, enggak bisa antara sampai adeg-deg labang. Memanggil salam saja dia enggan, sungkan, malu. Jadi ini ke mana bika dilema kiai dimin, mesti ngambak kiai dile keluar dari dilema. Buru pas nyabis ka kiai. Begitu selesai, begitu menjadi sarjana, pulang ke pesantren, abeli ka pesantren, masuk ke dilema kiai, sepatuna yang kuy, labung edar jedor. Assalamualaikum. Kiai pas ninge dalam istirahat, siapa raja gendeg ke jana si kiai. Assalamualaikum. Akhirnya dibuka, Waalaikumsalam. Oh, mbak najawang, engki. Pas cara ngomongnya itu kak dito, napa, begendeg. Mbak najawang, engki. Marah toju, engki. Teroka apa cong, teh, punten, kopi, punten, aing, punten. Ah, ada makdum saja menatang santri raya nanti. Yalah, lah toju. Beremah, mare kuliah. Saya lulus, lulus, fokus, bagus. Puh, mak gawat tang santri aja nasi kiai. Jadi sarjana lah mana jawab? Engki. Iya, Latina arah. Arah bermah. Abelian je kau pentuk mana? Ngajaran dia pentuk. Mungkin dimin kiai. Abtina kak dinto. Aku lia 4 tahun. Masak lah cuni perak sorong ngajar nak anak-anak kini. Nyerah anak-anak juraja. Iya tina gempang jeria. Gempang. Karena anak-anak dewasa kak dinto ya, sarang abtina ya cerana cara nalar yang sehat, bagus ya nih kaya. Beremah hasil labat nak kuliah kak dinto ya. Setelah 4 tahun saya kuliah, saya baru menemukan jawaban. Saya menemukan kata kunci. Apa kata kuncinya dong? Bahwasanya ternyata Islam itu tidak masuk akal ya. Kaya tak kerjat. Kaya jangan macam kaya pengalaman tenang-tenang bay. Ternyata Islam tak masuk akal. Ongkuan dong, engki. Akhirnya kita tanya, di mana tidak masuk akalnya Islam? Nikah santri jawab, tidak usah terlalu berat kiai. Saya akan memberikan contoh kecil saja, bahwasanya Islam itu tidak masuk akal. Ngastete, ki, ngastete. Nikah mungkin punya aliran-aliran. Se Islam mana nikah? Ekalakale. Muntilo pun tak ibitong lebih akal. Akal tak nuan popas ekocak Islam tak masuk akal. Pon. Selanjutnya. Panika santri apa ring contoh? Apa contohnya cong kalau Islam tidak masuk akal? Cakna santri panika. Kiai, manabi bodering akento. Iya. Tero asolate. Katipon apa cara nak kiai? Audu jangan kiai. Mak bana jadi santri malah mati masih sama lah jangan putu jangan kiai. Punten kiai, bukan ini intinya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Katipon apa cara nak audu kiai? Iya, audu jelas standar cong. Basuh muka, niat. Niat itu ditekan dalam hati ketika air nyampe di muka. Lah, Kak Dinto ke. Kak Dinto tak masuk akal lah Islam. Karena abtina kan akan tok. Terus asal ada. Saya letuk kenal pot. Mak saya becuek lampuna ke. Ya. Kan saya letuk kenal pot tuh. Sejedulan kan kenal pot akan tok kan. Mak tilai bersih. Kak saya bersih lampuna. Ini kan tak masuk akal ke. Mesti, nah kan saya letuk saya bersih. Kalau kita tata cara kita berwudu kan itu kan yang pertama kan muka yang dibersihin. Padahal yang ngentut adalah dubur kita. Mestinya dubur kado. Tak masuk akal Islam. Wih yongku ya tak masuk akal ya. Mesti najat lakar bengkong nggak bersih. Dubur nggak bersih. Masa ti lampu aja nih. Lama ya nyam ini kiai tenang tenang boy. Ya beri acong. Monjera yang kep tak masuk akal bila nengku tanya. Aki ya kan bukan lah sarjono ya. Sarjana. Kan benar lah sarjana. Engkau tanya aki agak benar cong. Engki, pon apa aki? Saya tahu beria. Bok na sakit mata. Apa reksa ke dokter? Cak na dokter soro suntik. Saya suntik apa na cong? Sederhana pertanyaan aki. Saya suntik apa na cong? Nikah santri pas saya gelap na tojuk tegep. Nunduk pas. Marah jawabnya. Tak bisa jawab nyorot. Keker kiai pukul. Kiai tuka. Cong, mun mbak na sakit mata, mbak na pariksa ke dokter, cak na dokter suruh suntik, apa saya suntik mata na ya cong? Marah suntik mata na, muntur muntul, muntul ya. Nah, makanya pas kiai Kak Dinto ada bu cong, agama itu tidak selamanya hitam, putih. Agama itu selamanya tidak terang, gelap. Ada di tengah-tengahnya antara hitam dan putih, antara masuk akal dan tidak
masuk akal. Itu cong yang dalam bahasa ilmiahnya kata kiai disebut dengan supra rasional. Mohon masuk akal nih kah? Rasional. Tak masuk akal, irasional. Ada di luar itu yang namanya supra rasional. Ada. Beda. Kek akal lah tak noga. Padahal alam kubur. Kau lah tak pernah ada pak. Kau lah tidak pernah merasakan kubur. Tapi itu enggak lepar. Percaya. Dan berani menyatakan alam barzakh itu ada. Padahal tak sempat. Tak ada pak. Apa yang jadi ukuran? Rasa ate. Peristiwa Isra Mi'raj epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita kak dinto tidak melulu berbicara hitam putih, masuk akal tidak masuk akal, rasional dan irasional. Ada sesuatu yang memang tidak bisa ditangkap oleh akal kita dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada nareng kafir? Reng kafir ni kasi terutama Yahudi. Di Al-Qur'an itu kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang Yahudi itu selalu mengandalkan akal kasarnya, nalal kasarnya. Sehingga setiap ada nabi yang datang, rasul yang datang selalu terjadi penolakan, penolakan. Ni Kang Astete, akhir zaman Kak Dinto banyak orang ngaku Islam tapi praktek kesehariannya parak pada abi Yahudi. Parak pada abi Yahudi. Apa di antara orang Yahudi Kak Dinto andik kebiasaan muntak cocok pamangki nabi orang lain langsung difonis. Muntak cocok. Berarti orang Yahudi Kak Dinto kebiasaannya dia punya pendapat ternyata ditentang, langsung yang menentang Kak Dinto dianggap sesat. Kau lo tanda ke orang Yahudi tapi tengkana orang Yahudi sering kita tiru. Kau lo tanda ke orang kafir tapi tengkana orang kafir sering kita tiru. Nih kasih perlu kita antisipasi. Yang diandalkan pun apa? Dalilnya mana? Tidak beri dalil, tolak. Kenapa? Karena tak cocok bi selera dirinya. Ngastete. Maka agama mengajarkan kepada kita melalui peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang itu benar-benar nyata tapi akal kita tidak bisa menembus ke sana karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suatu ketika ini apa juga jangan geli. Suatu ketika Imam Malik Kak Dinto bermimpi. Bapak-bapak tahu ya Imam Malik ya. Salah satu imam mazhab gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik itu bermimpi. Bermimpi pun apa? Erabui malaikat Azrail. Oh ini malaikat Israel, malaikat maut. Pola malaikat kasokan pancen dengan dikit malam mimpi malaikat maut tore. Bede carana. Imam Malik suatu ketika pernah bermimpi didatangi malaikat maut, malaikat Azrail. Ketika beliau tahu dalam mimpi itu yang datang malaikat maut, maka terjadilah dialog. Wajarnya manusia, wajarnya kita, seandainya tengkau lecukan mimpi apang kisarang malaikat maut, mungkin yang pertama ditanya sama dengan yang ditanyakan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik kepada malaikat maut? Kam bakiya min umri. Wahai malaikat maut, wahai malaikat Azrail, umurku ini tersisa berapa hari? Umurku ini tersisa berapa waktu? Malaikat maut tidak menjawab. Fa asyarahu bi asabi'il khamsah. Malaikat maut itu tidak berkata apapun, hanya dia menunjukkan jari lima, lima jarinya. Kembali ke Imam Malik itu bertanya dalam mimpi. Ahiya ta'ni khamsata a'wam au khamsata ashhur au khamsata ayyam. Apa maksud isyarat lima jarimu ini menunjukkan bahwa usiaku ini tersisa lima tahun atau lima bulan atau lima hari? Belum sempat dijawab oleh malaikat maut, keburu Imam Malik Kak Dinto bangun dari tidurnya. Abungo. Tapi kepada apa panjenengan? Misalnya Bapak Ibu amimpe ya tore sate. Begitu sate ini ke edo ora edel mimpe pas melak. Berumah kira-kira. Penasaran. Lah ngedepi sate edel mimpe raja ilen lah. Begitu sate isal boga. Pas lagi ini melak. Pirak tanang kari beri ya. Ternyata tak ada sate. Nah. Apa yang terjadi? Kita pernah penasaran. Sama dengan Imam Malik. Imam Malik penasaran. Tapi bukan hanya penasaran. Khaifan yatarokob. Aroma sakabater sekaligus penasaran. Kenapa?
karena pertanyaan kepada malaikat maut tidak terjawab. Iya, mun kare 5 tahun. Mun kare 5 bulan. Mun kare 5 hari, apalagi kare 5 jam. Nikah yang bergejolak dalam pikiran Imam Malik. Akhirnya Imam Malik langsung nyabis dek ka salah setong ulama ahli takwil mimpi. Namanya Ibnu Sirin. Memang Ibnu Sirin ini terkenal dengan ulama yang ahli takwil mimpi. Sampai beliau itu mengarang kitab Takwilur Ru'ya namanya. Takwil mimpi. Kaulandi. Ibnu Sirin itu kalau mentakwil mimpi itu berdasar huruf-huruf hijaiyah. Misalnya panjenengan bade se amimpe ngolati bulan. Bulan ini kah bahasa Arab qaf. Aga ni kayak kitab Ibnu Sirin sare huruf qaf. Sare huruf qaf. Ah bulan macam-macam, bulan tera, bulan saparo, bulan kering. Ah kini kada ki bade takwil lah. Kau lo bade compo. Ah pola deki panjenengan bade se amimpe ka compo. Bujuk berak ka compo malolong satu. Nyabi nyimba anggur napa cerung. Om pera siap malol. Ah Imam Malik ketika mengalami mimpi seperti itu, paginya langsung ke Ibnu Sirin bercerita dia. Bercerita perihal mimpi yang dialami tadi malam. Apa kata Ibnu Sirin? Ya Imam Darul Hijrah. Wahai Imam Darul Hijrah, mimpimu tadi malam isyarat 5 jari dari malaikat maut itu bukan berarti umurmu itu tinggal 5 tahun, tinggal 5 bulan atau tinggal 5 hari. Tapi itu adalah isyarat bahwa ada 5 perkara gaib yang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibnu Sirin membaca akhir surah Luqman. Akhir surah Luqman ngiring olati surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Al-ayah. Ah, ternyata di akhir surah Luqman itu menjelaskan kepada kita ada 5 perkara gaib yang itu hanya menjadi rahasia Allah. Tadak sitawa selain Allah. Sitong ilmu sa'ah kiamat itu rahasia Allah. 2 wayunazzilul ghaitha yang menurunkan hujan, yang mengatur cuaca Allah. Pun apa sitong darah epa panas, epa celep, nika urusanna Allah. Makana beda lagu lembak ruang. Mendung tidak berarti hujan. Lagu lembak kira, menepue puarayu bapak-bapak kira. Gitu ya. Tina gak cek sasosa. Tina cek sasosa. Mendung tidak berarti hujan. Lembak. Mun mangke napa si arayu? Cuk pan bade kero kepi. Oke. Pan, sing ngatur ocen, panas, celep cuaca itu Allah. Kita hanya memperkirakan saja. Yang ketiga apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Urusan rahim ini urusan Allah, rahasia. Umangkin bodo alat kiai USG bisa. Itu hanya melihat permukaannya saja. Kenyataannya USG tidak. Lali ento. Etengku bi doktera. Ampun cokok belum bulan ya nah. Etengku. Oh ini laki-laki, Bu. Bama laki-laki Pak Dokter. Aruh bodo senocer aja. Ternyata lahir pas lahir wajib bini. Mocak nocer ternyata sokona sih lebih. Mun lambak kak disa, cukon lambak, nengere epwe. Kalau kakinya bengkak sebelah kanan berarti bayinya laki. Kalau yang bengkak kiri berarti perem. Mumpas bengkak kapi. Kempor. Tak kengki mun kempor, mun bentu. Ya, tidak ada yang tahu urusan rahim. Kenapa? Bayi di dalam rahim seorang ibu itu disimpan oleh Allah dalam Al-Quran fi dzulumatin tsalats, di dalam 3 kegelapan. Di dalam 3 kegelapan. Ternyata nih kan rahim ibu nih kan beda telok lapis yang melindungi bayi tidak ada yang tahu kecuali Allah, rahasia Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak satu pun jiwa yang mengetahui nasib apa yang akan menimpanya besok. Apa yang akan diperolehnya besok? Tadak saya tahu. Jangankan besok, sacem du cemaki, tadak saya tahu. Kau lenikan napa oleh ontong, napa tekor. Napa pocur, napa justru? Tak pocur. Itu urusan Allah. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
dan tidak satu pun jiwa yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Tadi saya tahu. Bumi kamat. Ini kasih lemak rahasia Allah. Kau le tahu, harus tahu. Kau le percaya, harus percaya. Bagaimana menanamkan kepercayaan kita bahwasanya yang lima ini adalah rahasia dan kita tidak tahu? Jangan ngangkui akal. Mun kau le menggunakan nalar kasar, pasti kau le tak akan percaya. Tragisnya nanti kalau akal yang kita andalkan, kau le tak bekal percaya di akhirat nih kabar. Kita tidak akan pernah percaya kalau neraka itu ada. Surga itu ada. Kan banyak pun aliran-aliran anyar mungkin. Ki, surga diperdagangkan. Banyak nabi anyar, Kak Dinto. Tragisnya lagi mungkin panika. Seolah-olah kita bisa memvonis seseorang neraka atau surga. Seolah-olah neraka ben surga pun nanti hake kaula. Sakoni-sakoni kafir, sakoni-sakoni neraka. Tina kaula katibian surga. Ya, tibi surga aja dah. Gengkuklah gengkuk. Ngastete. Jadi akal tidak selamanya bisa kita andalkan. Ini kasih nomor dua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mungkin panika panjenengan bikin golo pada susah. Susah tak susah? Susah tak susah? Siapa sih tak asro mungkin? Asro kap? Tapi si degeng sepe, si supir sepe ya. Yang siapa orang? Neng kantor tak ada lako. Si labur gajinya cetot. Dipotong. Engki tangki. Kapi sosa, kapi mengeluh mangken panika. Tak usah kabetel. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang kuat. Karena Allah memberikan satu resep kepada kita keluar dari segala kesulitan. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tore ni rahasia. Masjid teh ni kampon fokus, genteng, AC, celep, nyaman, perak situng. Ya tugas kita. Pon apa? Marammi mamakmur masjid teh. Marammi ben mamakmur masjid teh. Usahakan anak poto panjenengan sateja. Bapak ngajak ibu, ibu ngajak bapak. Salat berjamaah masjid. Nikah solusi dari Allah. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolati. Perintahkan keluargamu Muhammad bisolat. Asalat. Ajak maksudnya. Ajak. Bapak ibu. Panjenengan monoleh genjeran cek katibian. Cek katibii. Pamilo ki anak potona panjenengan genjeran. Bapak, panjenengan mana bi bojeng ka masjid, kencer banyak, cek katibi, ajek ibu. Mon ibu tak kasokan, dikelah sholat dicompok. Pokok sholat berjamaah. Karena ini tawaran solusi dari Allah. Ajek keluarga nabakna Muhammad, bis sholati asalat. Wastabir alaiha, keng bakna sakotu sabar. Tantangan terberat kita, para keluarga ini, ngajek keluarga tibi. Ngajek nak foto, tibi. Tak langkong ibu-ibu, mana bi panjenengan tengah malam abungo ka ada, bapak-bapak ajak jegei. Kepanika juga bapak-bapak mana bi abungo ka ada, ibu jegei. Keng patepak carana ajegei. Kutek bu bapak nika bu. Keng cek kalero kutek. Bebeja. Ki bahaya. Ki kak tampese aing jegele. Jegele. Leso lah jaga suarga lek kepanika juga panjenengan marah kak jaga kak marah mas jaga tanpa seai kita jaga nggak lagi sabutol seram bu insyaallah kita apok sampean. Ini berat wastabir, makanya Allah berkata berfirman wastabir sabar. La nas'aluka rizqa, engkau tak minta apa-apa kepada Muhammad. Aku tidak meminta apapun kepada engkau Muhammad. Tak minta dunia, tak minta harta. Justru sarang Allah eta kesi nahnu narzukuka. Sengkok si abrik rajike ka bena Muhammad. Caepon Syekh Ibnu Katsir, beliau ada bu nafsir ayat panika, kata beliau, wa idza aqamtaha atakallahu rizqa min haitsu la tahtasib. Kalau Anda benar-benar menegakkan salat Anda dan mengajak keluarga Anda untuk salat, ataka pasti Allah mendatangkan kepada engkau
ar-rizqah, rizki min haitsu la tahtasib, dari jalan yang tidak engkau duga-duga. Nikah rahasia. Lakukan dan yakinlah dalam setiap kesulitan kita pasti akan menemukan solusi. Panjenengan sesosa laksanakan salat, ajak keluargana salat, akan ada solusi dan Allah akan turun tangan untuk memberikan solusi kepada kita dari kesulitan-kesulitan sebenarnya. Justru jauh toreh salat nikah ongkongku jaga, karena ini adalah salah satu solusi, salah satu resep yang Allah tawarkan kepada kita. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan sebenarnya. Sagak dinto para rawuh sateja, nika kinak-kanak jatim akan mendapatkan santunan, mendapatkan bingkisan. Nika waktu dibatasi memang sampai jam 9 berdasar aturan protokol kesehatan, cek lebih dari pokok sangak jaibon. Muga-muga sateja paringan sehat niki. Doa kile anak-anakku semua, takmir masjid, yayasan ini semua, semuanya tanpa terkecuali senantiasa Allah berikan kesehatan kepada mereka. Nanti bisa berbagi entah. Muka-muka rezeki yang paringi cumper satu aja. Nanti ibu-ibu saya dikerahkan muka-muka paringi sabar. Nanti paringi sabar. Anak-anak kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Sekedar dari Boten Gaula, muka-muka panapasi atau raki kalian untuk manfaatnya. Nasabora mani budak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ilahuna qad tamma ma rumnahu min nazmin bi maulidihi zaha mutafarrida. Fanas'alil maula al muqaddas wal naqul ya man ilaihil muntaha wal mubtada. Nad'uka ya ghawthal ibadi bijahi kun fil khutubi lana mu'idan munjida. وعلى عوائدك الهيسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا في هواه تقيدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saya tidak bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau karena bapak dan ibu bisa menyimpulkan sendiri. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Hadirin bawa ya bu, intinya surat al-mustaqim usikum binas kitab Allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, hadirin yang hadir.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan nikmat-Nya kita semua bisa berkumpul di rumah Allah ini. Di majlis Al-Kausar ini untuk bersama-sama menyelenggarakan peringatan Imlek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring harapan semoga acara ini seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Amin. Allahumma amin. Untuk itu kepada yang kami menyampaikan Bapak Kiai Haji Dr. Taufik Rahman Hadi, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan kenalan kami di majlis atau saat ini dan memohon perkenan Bapak Kiai untuk memberikan tausiah dalam mengingat pasal tentang hikmah istiqomah Nabi Muhammad SAW agar kami semua mendapatkan penjelasan dan tambahan ilmu untuk kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus akhir Masjid Al-Kausar dan seluruh panitia serta semua pihak atas partisipasi dan kontribusinya. Dan juga peringatan usaha ingat dan memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Ini dapat tersandar semoga segala amal dan jerih payah bapak-bapak dan ibu semuanya dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan warisan yang lebih baik dan berbahagia. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang malam ini berkenan hadir di majelis Al-Kausar ini untuk bersama-sama mendengarkan tausiah tentang hikmah istiqomah yang akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Taufik Rahman. Kami menyampaikan terima kasih. Semoga secara mentah dan niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Terakhir manakala ada acara peringatan usaha kita dan pemberian santunan kepada anak yatim dan untuk bapak malam ini akan ada kekurangan dan kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan Surah Perus Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kami jemaah yang dimuliakan Allah, acara yang keempat pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Ketua Yayasan Al-Kausar Madura didampingi oleh pengurus DPAI dan KD. Kepada yang bertugas kami persilakan. Amen.
Salatullah, salam.
Allah,